Aduh. Waduh, waduh, waduh. Waduh. Gimana nih? Ada kitabmu udah suci atau belum apa? nih? Udah suci Ada apa belum jagoan kitabmu? manuskrip nih. Iya. Jagoan manuskrip. Kitabmu udah suci Gimana, belum? Rim? Apa temanya? Ya kitab suci apa lah, yang apa bagus lagi? nih, Rim? Kitab suci. Kitab suci. Kitab suci maksudnya gimana? Ya kita uji kitab siapa? Ini kita diskusi anu ini kayak gini, Rip. Ya, diskusi iya, kritik teks iman boleh. Kalau seperti Transmisi. Itu. Loh, bukan gini loh, dasar beriman. Ayo, ayo. Yang penting dasar jangan diskusi iman. Jangan diskusi iman. Dasar dasar berimanmu apa? Dasar beriman. Ah, dasar berimanmu maksudnya apa? Percayalah. Mau ditanya dasar beriman gimana? Percaya. Percaya gimana sih? Dasar beriman itu percaya. Kalau nggak iya. percaya nggak mungkin beriman. Gimana Oke, sih? Oke, apa yang kamu percayai? Yang saya percayai, yang saya percayai bahwa sebagai dasar. Apa yang kamu percayai percaya sebagai dasar? Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Nah, itu dari mana itu? Aku tahu dari mana kepada itu? Yesus Kristus. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Yesus tahu Kristus. Dari tahu dari mana? Tahu dari mana itu sumbernya? Itu credo. Credo di dalam credo dari kami. Mana? Nah, dari mana itu sumbernya? Aduh, ini orang sumbernya dari sih? Mana? Sumbernya dari mana credo itu? Mana? Loh. Enggak, aku tetap itu tulis dalam Bible aja. Gimana? Nah, di Bible kan akhirnya larinya. Iyalah. Berarti Bible terus? Dasar kebenaranmu. Oh, tadi maksudnya Bible. Dasar keimanan gitu loh. Ya, dasar imanmu Bible. Ya, aku tadi jelas. Katanya itu dari tadi. Nah, kalau ya, ternyata sama. Dasarnya Islam kan dasarnya Islam Quran kan dasarnya lah. Quran, kalau yes. Kristen dasarnya Bible. Oke, kalau terus kalau Quran kan jelas katanya? Firman Tuhan. Kalau Bible firman Tuhan bukan? Ya itu klaim gimana sih? Itu ya udah klaim kita semua. Buktikan. Gimana sih? Enggak apa-apa, kita enggak, buktikan. Saya tanya dulu sebentar, sebentar. Quran itu tanya firman terus. Tuhan itu klaim atau fakta? Ya sudah gini, anggaplah itu klaim dulu ya. Enggak, anggaplah sebentar, itu klaim sebentar, dulu. Sebentar. Klaim kamu, anggaplah enggak, klaim kamu. Loh, kok klaim kan saya? Kamu yang klaim. Enggak loh, gini loh, orang Kristen mengakui bahwa Bible itu kitab suci, klaimnya orang Kristen. Orang Islam mengatakan Quran itu kitab suci, klaimnya orang Islam. Kita enggak bicara klaim. Kalau klaim mau kiamat kita nanti, ya apa sudah. Yang mau dibahas? Berarti gitu kita loh. Buktikan dulu. Kalau memang itu dikatakan sebagai sebuah kitab suci, sorry, firman Tuhan, berarti firman bersumber dari siapa? Dari kalau siapa? Firman Tuhan berarti firman bersumber dari Tuhan. Nah, dari Tuhan. Cuman nah, itu kan semua sabar, klaim. Gimana? Tenang, sabar. Enggak usah sabar. Matius bersumber dari Tuhan. Matius itu menulis berdasarkan apa yang terjadi di para saksi mata. Maksud saya Lukas. Matius juga seperti itu. Berarti bukan dari Tuhan. Bukan dari Tuhan, maksudnya gimana? Enggak, maksudnya kitab suci itu harus turun dari langit gitu. Enggak usah ngomong kitab enggak, suci. Enggak, tadi enggak, sebentar. Kan maksud enggak sebentar, pemahaman enggak kamu kitab suci itu harus turun suci. Dari langit. Nah, sabar, takut sabar, nih, tenang, takut tenang. Nih. Enggak, saya tanya, maksudnya kitab suci harus turun dari langit. Tenang. Enggak, sebentar dulu, saya tanya dulu, kitab suci harus turun dari langit. Sabar dulu, tenang. Tenangkan dulu, sabar. Enggak, saya tanya dulu, apakah kitab suci harus turun dari langit? Saya tanya dulu. Kamu kan enggak percaya kitab suci, makanya saya itu dia. Loh, gimana sih ini orang? Enggak, saya tanya, kamu kan enggak percaya kitab suci harus turun dari langit. Kamu kan ngomongnya kan firman Tuhan. Nah, kalau firman Tuhan itu Matius itu bersumber dari firman Tuhan atau bukan Matius itu? Matius itu menulis apa yang terjadi di lapangan. Yesus bicara ya, berarti apa? Bukan firman ditulis. Tuhan kan? Yesus. Enggak, definisi firman Tuhan itu seperti apa? Udah maksudnya lari Tuhan kemana, nurunin kitab dari okay. langit. Ya, firman maksud Tuhan kamu Tuhan nurunin kitab dari langit. Oke, firman Tuhan. Nggak, aku buka ya firman ya. Sabar. Firman ya. Aku takut sabar. Firman. Kita bicara dulu definisi sabar. Firman Tuhan itu apa. Iya. Gitu aku buka. Santai. Kalau definisi firman Tuhan turun dari sabar, langit sabar, ya jelas sabar. Bukan. Gimana? Tenang dulu bro. Gak usah kacau. Ini saya tenang. Kamu yang panik. Ya sudah. Ardian coba bapak pelur nih. Kok panik sih? Ardian coba bapak pelur. Emang wajahku kelihatan panik gitu. Kau iya, ini. Kelihatan panik lah. Biasalah kau tukang framing. Tunggu ya, aku buka dulu ya. Cek. Bentar. Ma, anaknya tangi, Ma? Iya, tangi anaknya. Dianu dulu.
coba. Eh, kita belum match dulu Ardiansyah, kita belum match loh. Oke, kita match dulu ya. Apaan tuh match itu? Match itu maksudnya kita belum apa beradu gitu loh. Oh, diterima dulu aja itu matchnya di anu dipencet dulu tuh. Mana yang dipencet? Ini. Aku kan udah ajuin match itu. Nah, oh, iya, itu iya, nah, pakai waktu tuh. Ada 5 menit. Kita 2 menit atau berapa gimana? Gak paham aku gini-gini. Gak paham. Udah, ya Firman ya. Atur aja. Ya enggak usah pakai waktu. Ah, ngapain? Nih Firman. Tadi kan kamu ke Firman. Gimana ini caranya nih? Nah, ini. Firman, kata perintah Tuhan. Jediar. Udah ya, jelas. Udah, enggak usah diperpanjang. Udah jelas. Firman, kata atau perintah Tuhan. Nah, apakah Matius dapat dari Tuhan? Jawab. Matius menuliskan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Oh, berarti Matius, Markus, Lukas, Yohanes, 4 ya. Kan Injil Sinoptik 4, betul ya. Matius, Markus, Lukas, Markus, Matius, Lukas, Yohanes ini semuanya menuliskan firman Tuhan, betul? Ya, definisi firman Tuhan di dalam Kristen itu adalah segala sesuatu. Udahlah, perkataan Yesus saja, enggak usah firman Tuhan. Perkataan Yesus sajalah. Enggak sesempit itu. Hikmat, oh, berarti bukan ajaran, bukan berarti yang ditulis Matius bukan cuma perkataan Yesus. Ya, Matius juga menulis apa yang ditulis, yang keterangan apa yang terjadi pada saat itu. Iya, kan? Berarti kan bukan perkataan Yesus kan? Perkataan bukan Pilatus cuman juga ada. Oh, perkataan. Berarti Pilatus Tuhan. Model berpikirnya bukan seperti itu. Oke, sekarang saya ajukan pertanyaan yang sama nih. Jangan, belum dijawab. Belum dijawab. Enggak, di dalam enggak, di dalam Quran berarti Pilatus Tuhan enggak? Enggak, sabar. Iya, di dalam Quran ada enggak usah bicara. Pilatus Tuhan enggak, di dalam Quran ada enggak usah bicara. Enggak, saya tanya dulu, di dalam Tuhan bukan. Jangan kemana-mana. Jawab dulu, enggak bisa. Saya kan nanya yang sama. Musa Pilatus Tuhan atau bukan? Jawab. Ya bukan lah, gimana? Ah, berarti Matius menuliskan yang bukan firman Tuhan, betul? Oke, di dalam Quran ada perkataan Musa enggak? Sabar, tenang dulu. Panik nih. Berarti Matius. Berarti Matius menuliskan enggak, yang Ardiansyah kok panik. Oh, sabar, tenang. Enggak, di dalam Quran ada perkataan Musa. Enggak, saya berarti tanya, Matius berarti Musa Tuhan menuliskan yang bukan firman Tuhan, betul atau enggak? Aneh ini orang nih, di dalam Quran tertulis perkataan Musa. Berarti dulu perkataan dong. Berarti Musa Tuhan. Dijawab dulu. Pola pikirmu kan seperti itu. Enggak, sabar. Berarti Matius menuliskan. Udah saya jawab tadi kok ditanya lagi. Gimana sih? Matius menuliskan. Tuh, match lagi tuh. Berarti enggak, Matius. Anu dulu, terima dulu match-nya. Enggak bisa, gimana caranya? Enggak ada di sini, enggak ada tulisan match. Ada itu. Biar pakai waktu lah ngomongnya. Enggak usah pakai waktu, udah. Biar enggak ngomongnya enggak jelas anu gitu. Satu-satu kita bagi nah itu. Tuh ada 5 menit ya, 5 menit. Enggak usah, enggak suka. 5 menit bagi-bagi, ayo. Enggak suka raja framing soalnya. Iya, biar tertib gimana sih? Matius menuliskan yang bukan firman Tuhan. Sepakat? Matius menuliskan yang bukan firman Tuhan. Sepakat dalam gak? Pengertian yang seperti apa itu? Perkataan Pilatus, perkataan ini seperti berarti itu juga ditulis. Perkataan Pilatus firman Tuhan bukan? Perkataan Pilatus bukan firman Tuhan. Perkataan ya sudah. Pilatus itu biar Paul berarti, Matius itu berarti Matius menuliskan menuliskan apa yang dikatakan oleh Pilatus, apa yang dijawab oleh Yesus. Jadi percakapan antara Yesus dan Pilatus itu maksudnya seperti itu. Ya, berarti kalau Pilatus itu banyak loh yang bukan percakapan. Di dalam Quranmu juga ada loh. Yang bukan enggak, percakapan dengan Yesus itu banyak. Juga ada. Enggak, jangan kemana-mana. Konsen dulu nanti. Diselesaikan enggak, dulu di dalam yang lari kan. Enggak ada itu. Musa emang boleh enggak, Musa bercakap-cakap gitu. Musa bercakap-cakap itu di Quran itu sabar berarti dulu. Musa Tuhan. Kita sepakat dulu. Bahwasanya Matius menuliskan enggak, lu, firman pikiranmu Tuhan aneh, lu, dan Ardiansyah. Bukan firman Tuhan. Sepakat enggak kita di sini? Enggak, saya tanya, pikiranmu itu aneh. Jawab dulu, jawab dulu. Masa di Quran juga ada seperti itu kok kamu menuliskan bingung? Yang firman Tuhan dan bukan firman Tuhan. Berarti dua yang ditulis Matius. A firman Tuhan, B bukan firman Tuhan. Iya, kalau definisimu itu
bagimu itu firman Tuhan itu harus yang dikatakan Tuhan, ya benar katamu. Duh, emang firman Tuhan apa definisinya? Oke, ketika Musa berbicara di Quran itu berarti Musa apa Tuhan. Definisinya, apa enggak, definisinya firman? Sebentar, ketika Musa bicara di Quran itu berarti apa Musa Tuhan. Apa enggak, definisi itu kan logika. Udah lari-lari, definisi firman apa? Loh, definisi firman apa? Firman di Arab apa firman dalam Bible? Firman di Arab. Kok firman di Arab? Gimana apa sih? Definisinya firman? Firman itu kan bahasa Arab. Iya kan? Di dalam ya firman itu emang bahasa Arab, gimana sih? Ya udah. Berasal dari bahasa Arab. Ya udah. Saya tanya firman bahasa apa? Oke. Lanjut dulu. Enggak apa-apa. Lanjut dulu. Gimana sih? Ya udah. Definisi firman yang kau gunakan di Biblemu itu, definisi firman yang kau gunakan di Biblemu, Biblosmu itu. Pengajaran. Itu apa definisinya? Pengajaran. Oke, mana datanya? Ya di Bible itu sendiri. Mana datanya? Di dalam data Bible itu firman sendiri. Sama firman adalah pengajaran itu kan definisi. Mana tulisan firman adalah pengajaran? Mana? Iya di dalam terjemahannya itu. Gimana sih kamu? Yang kayak gini nih loh teman-teman. Makanya kan nah, kenapa kok aku malas sama si Edi sebenarnya, sama si yang datang ke sini Rudy kamu, Johannes. Yang datang ke sini kamu kok itu gimana sih? Males. Kenapa? Males. Karena memang loh, ya saya pikir loh, udah kamu itu aneh pinter, loh. Kamu, gitu. Kamu ternyata datang ke sama sini, aja. Tapi kamu bilang males, gimana ya, sih? Ternyata sama aja. Coba tampilin muka dong, kayak saya kamu gini yang dong. Kesini. Biar keren dong. Mana kamu mana? Kamu bilang kamu males, gimana sih dong? Mana? Aneh loh dia. Coba mana tunjukkan wajahmu yang katanya kayak penyanyinya aku di sini dum dum deg deg das kau ada di sana. Nah, itu kita kembali kembali ke tema aja. Sekarang saya tanya biru. Kamu di dalam Quran ada enggak perkataan Musa? Jawab dulu definisi firman apa di dalam Quran ada enggak perkataan kamu Musa? Kamu tadi bilang firman itu adalah pengajaran. Di dalam Quran ada mana datanya? Musa? Firman adalah pengajaran. Mana datanya? Takut dia teman-teman. Enggak di dalam Quran ada enggak perkataan mana Musa? Mana datanya? Firman adalah pengajaran. Mana? Lari dia langsung. Langsung sekakmat dia di situ sekakmat. Mana datanya? Firman langsung, adalah langsung meninggal pengajaran. Di tempat. Gak bisa buktikan kan? Gak bisa buktikan kan? Langsung gak bisa meninggal kan? Di tempat oh, tuh. Mana? Berarti asumsi di dalam, Quran ada perkataan Musa. Ya, meninggal dia langsung meninggal. Mana, lihat mukanya mana? Lihat mukanya langsung lain teman-teman. Langsung lain mukanya. Waduh, di dalam Quran ada nggak perkataan Musa? Mana mana? Jangan kemana-mana. Saya orangnya fokus. Saya orangnya fokus. Di dalam mana definisi Musa? Firman menurut Alkitab yang kau bilang firman adalah pengajaran. Nah, kejebak dia. Dia menunjukkan sesuatu yang tidak ada di Bible. Di saya kejar terus sampai kiamat kurang 2 hari. Mana definisi firman itu adalah pengajaran? Mana Adi definisi? Saya mana tanya sama kamu di dalam Quran ada perkataan Musa? Mana definisi? Mana mana tunjukkan datanya. Tidak mana berani tunjukkan. Dia jawab. Tunjukkan. Tidak berani mana dia jawab definisi? Musa. Definisinya kau mana? Definisi firman adalah pengajaran itu mana? Mana? Saya tanya dulu. Enggak datanya. Saya tanya ini ya, aku catat ya. Aku catat ya. Data mana datanya? Ya, mana data? Aku catat ya. Aku catat di Word ya. Aku catat di Word ya. Oke, ini. Ini ada di sini ya tulisannya Lucia. Sabar ya. Ini ya. Ini aku catat dulu. Mana datanya? Ini kamu bilang gini tadi. Mana? Ini ya. Oke, kita mana datanya firman adalah pertanya di dalam Quranmu. Terus nanti ku bilang lah berarti Quran perkataan Musa gitu. Aduh, gimana sih pola pikirmu bagaimana? Gitu loh.